untuk hari ini kita akan membahas compound yang brandnya dari Mission itu ya. Dari Metri ya coach? Iya. Nah, kebetulan kita menjadi dealer resminya Mission gitu kan. Nah, kita di sini punya beberapa, ada 7 tipe atau 7 tipe compound Mission. Ada yang pokoknya harganya juga beragam, kita bakal jelasin satu-satu. Nah, dari awalnya kita bahas dari yang sebelah sana dulu. Sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri dulu. Sebelah kanan ini penonton. Di sini ada Menestu. Ya, Menestu yang Mission Menestu. Jadi aku mau jelasin lagi sedikit ya. Mission itu brandnya Matthew ya. Jadi Matthew dia bikin kelas menengah. Ya, kelas menengah itu brandnya Mission. Ya. Nah, jadi pabriknya tetap Matthew nih. Ya, kualitasnya buatan Matthew ya. Jadi udah tidak diragukan. Cuman namanya dia bedain ya, jadi Mission by Matthew ya. Nah, gitu. Nah, di sini kita dari Mission yang terendah ya. Kita akan jelasin dari Mission yang terendah. Ya, di sini ada Menestu. Ya, Menestu. Dari harga berapa nih? Kalau harga ini cuma 6.500 aja. Tuh, ya. Jadi harga juga sangat kompetitif ya. Sangat recommended juga dengan harga 6.500. Ini buat pemula ya. Dewasa pun bisa. Ya, dewasa pun bisa. Ya. Nah, terutama sekarang untuk junior ya, para junior ya, sekarang banyak yang dari standar bow pindah ke compound. Bisa banget tuh. Bisa banget untuk anak SD terutama. Untuk beratnya juga nggak terlalu berat nih. Jadi untuk anak SD sampai SMP ini cocok sekali ya dengan harga 6.500. Terus untuk tarikan ya, jadi untuk berat tarikan ya ini maksimal 45 pound ya, maksimal 45 pound ya, dari adjust 15 pound sampai 45 pound. Nah, ini bisa di adjust ya. Terus drawingnya ya, tarik panjang tarikan ya. Panjang tarikan dia dari 17. Oh, dari 17 ya. Ya, dari 17 in ya. Jadi buat anak SD ini cocok banget. Ya, sampai 30 in. Oh. Drawingnya jadi sampai dewasa. Dewasa bisa juga ya, coach, pakai ini benar. Gitu ya. Saya aja tarikan 28 ini bisa sampai di adjust 20. Terus di adjustnya juga gampang, tinggal di sini ada kunci L ya, daun L, terus dikasih angkanya juga, jadi tinggal dilepas, diputar. Drawing kita berapa nih, 27 atau misalnya anak-anak 19 atau 20, tinggal diputar aja terus dibautin lagi. Jadi bisa dikerja sendiri nih. Oh, bisa dikerja ya. Sendiri. Yang pakai yang manual itu ya, yang apa sih coach, yang apa alat untuk bow press manual ya. Nah, itu bisa bow press manual ya. Gitu. Jadi ini sangat simpel sebetulnya. Untuk warna nih. Untuk warna kita ada biru. Ada biru, ada orange, ada hitam. Ada hitam ya. Jadi yang apa yang suka yang warnanya menjreng-menjreng itu bisa banget. Ya, nanti kalau pengen lebih jelasnya tentang warna bisa atau apa, bisa langsung ke Finet Official ya, ke WA-nya boleh. Ya, nanti konsul-konsul di sana tentang warnanya. Ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini ada Mission Radik.
Mission Radik. Ya, Mission Radik ini harganya berapa ini? Mission Radik itu harganya sama 6.500. Oh, 6.500 juga ya. Nah, cuman perbedaannya sama yang tadi ini LBS-nya. Oh, LBS-nya. Ya, LBS-nya dari 20 ton atau 18 ton kita bisa adjust. Ya, karena bautnya ini panjang nih. Ya, bautnya ini ya, jadi bisa di-adjust. Nah, ini sampai 70 poin. Oh, 70 poin. Lebih berat ya dari yang ya. Terus XL to XL-nya ini lebih kecil. Ya, ini mungkin cuma 28 ya, XL to XL-nya ya. Gitu. Nah, terus draw length-nya ini bisa di-adjustable juga. Nah, ini 2020 nih. Busuk 2020 ya. Ya, Mission 2020 ya. Jadi dari 17 juga drawline-nya sampai 28. Sampai 28. Oke. Ya, nah ini buat junior sampai dewasa juga masih bisa ya. Bisa. Nah, ini warnanya mungkin ada hitam ya. Iya, ada hitam, ada warna hitamnya. Ya, ada warna hitam. Nanti warna lainnya mungkin boleh ditanyakan. Ya. Kalau dari cap itu ada perbedaannya? Nah, kalau dari segi cap memang ada perbedaan ya. 2020 dia lebih lonjong ya. Nah, lebih lonjong ya. Apa supaya si speednya dapat ya. Oh, ngaruh ke speed ya. Ya, ngaruh ke speed okay. Di yang tahun sebelumnya ya. Yeah. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pertanyaannya langsung Harga juga 6.500. Harga 6.500 aja. Ya. Nah, terus di sini ada Mission Hammer. Mission Hammer. Hammer. Hammer ya. Hammer ini. Hammer. Hammer. Hammer ya. Tuh ini hijau loreng ya. Hijau loreng. Sama ini drawing-nya bisa sampai 70 pon. Ya, karena Mission kenapa sampai 70 pon? Memang ini buat yang baru belajar ya. Buat baru belajar sama bisa sampai medium. Ya. Sampai intermediate lah. Gitu. Jadi beli sekali bisa dipakai terus. Mau dipakai main target bisa, mau di hunting juga bisa. Nah, ini sama bisa di adjustable juga. Ya. Nah, bisa di adjustable. Biasanya sama dari 17 in sampai 30 in. Gitu ya. Nah, kalau ini untuk harganya beda 1 juta coach. Sampai harganya 7.500 aja untuk yang Hammer ini. Untuk Hammer ini 7.500. Ya, 7.500 tuh. Jadi kalau Mission harganya beda sedikit-sedikit. Ya. Ya, 2020 juga. Ini Mission Zone. Mission Zone itu banyak murid-murid kita pakai Mission Zone ini. Iya. Yeah. Ya. Anak-anak Vidata Cerek Club banyak pakai Mission Zone ya. Rekomendasi sekali, sudah teruji. Gitu, sama dari 18 pon bisa sampai 70 pon. Terus drawing-nya 19 sampai 30 inch. Ya. Memang si Mission itu rata-rata drawing sama drawing-nya itu bisa dipakai anak dewasa remaja ya, coach. Ya, nah apalagi kalau yang Mission Zone ini dia udah menengah ke atas nih ya. Kualitasnya ya. Gitu. Jadi buat target juga cocok gitu. Buat beginner juga cocok ya. Harga zone berapa? Harga zone itu 8,5.
Tuh, ya bedanya cuma 1 juta. 1 juta, 1 juta, iya. 8,5 ya. Warna bisa dicek. Iya, bisa dicek ya nanti di WhatsApp atau website juga mungkin. Kalau untuk beli satu setnya untuk sama aksesoris sama earring segala macam itu kira-kira ngabisin uang berapa tuh? Nah, kira-kira kalau minimal-minimal ya, minimal-minimal aksesoris saja misalnya side terus scoop, terus earless ya. Nah, itu kurang lebih di 7,5 juta. Aksesorisnya ya? Ya, itu main target ya. Oh, target ya? Nah, tapi kalau misalnya aksesoris hunting lebih murah lagi. Oh, kita ada paketan. Oh, betul. Ya, jadi mission kit disebutnya. Dia udah ada earless-nya, udah ada quiver-nya, udah ada side-nya. Itu di 2,100 juta kalau nggak salah. Jadi bisa lebih murah? Ya, kalau settingan hunting bisa lebih murah karena simpel. Tapi kalau target antara 5 juta sampai 10 juta lah range-nya di situ. Gitu. Berarti ya, kalau beli busur sama aksesorisnya mungkin bisa kita ngeluarin budgetnya di bawah 20 juta ya? Oh, 20 juta belasan ya. Belasan. Selanjutnya ini switch. Okay. Ya, switch sama 2020. Ya, ini teknologi mission yang terbaru. Okay, nah ini juga koringnya sama dari 19 sampai 30 ya gitu. Terus ini memang kita dikasih lihatnya yang goreng kita ada juga yang warna hitamnya ya, kita untuk juga untuk bisa lomba ya target. Karena kalau yang lain nggak bisa dipakai lomba, dulu bisa, sekarang nggak bisa. Nah, ini sangat bagus ya. Harganya berapa nih? Harganya ini sama kok, sama yang Zul tadi, 8.500 switch. Oh, 8.500 tuh ya. Harganya sama. Ini harganya di bawah 10 juta semua nih. Iya. Iya. Jadi untuk yang baru main kompor dengan budget yang nggak terlalu besar, nah ini rekomendasi sekali. Ya, produk Mission ini recommended sekali, udah buatan Amerika, USA, terus yang buatnya juga Matthew, ya, udah tidak diragukan lagi, gitu. Yang paling keren lah. Nah, gitu ya. Jadi ini hampir sama nih ya, semua Mission bisa di-adjustable, gitu, terus draw line-nya dari 18 atau 20 sampai 70 pon, kecuali tadi yang manis itu aja ya. Iya, 45. Nah ini high DTX. DTX. Nah ini harganya berapa nih high ini DTX? Harganya 9 juta. Oh. Bedanya 500 ribu ya? Ah, bedanya 500 ribu ya. Gitu. Nah ini lebih tinggi lagi ya. Nah, gitu, cuma dia keluaran 2019. Oh, tahun kemarin. Tapi di kelas Mission dia tinggi ya. Kelasnya udah tinggi. Dia udah ada damper harmonik. Oh iya. Harmonik damper ya. Tuh, udah kayak Matthew. Jadi dikasih harmonik damper. Oh iya, belum ada. Cuma ini doang ya. Jadi di tahun 2019 itu FDTX itu paling tinggi ya. Tuh, kalau ukuran sih sama ya, dari 19 sampai 30 inch draw length ya. Gitu. Nah, jadi ini kalau Mission ini let off-nya berapa? Nah, ini let off-nya 75 sampai 80%. Itu ya. Bisa di setting budget-nya? Enggak. Oh, let off-nya berarti fix ya. Nah, okay. Ya, 75 ya. Nah ini di kelas Mission 2020 paling tinggi ini ya, MXR ya. Ya, MXR. Nah ini di 2020 Mission paling tinggi ini ya. Nah karena dia paling tinggi, sistemnya udah seperti Matthew, camnya udah sistemnya seperti Matthew ya. Jadi dia sistemnya udah modul. Oh, modul. Ah, udah pakai modul ya. Berarti kalau pakai modul tuh gimana tuh, coach?
ya dead end-nya. Dead end tuh jadi mati di belakang gitu. Muncik ya. Nah, dia sistemnya modul. Terus cam-nya juga udah mirip TRX ya. Oh iya betul. Ya, jadi lakukannya udah seperti TRX ini. TRX versi ya. Ini. Ya. Nah, jadi cara kerjanya udah seperti TRX ini. Oh. Ya, udah seperti TRX 36. Ya, cuman ininya mission, terus handle sama lead-nya mission gitu. Nah, ini harga berapa nih? Ini harganya sama kayak TRX 9 juta. Oh, ya. 9 juta ya, ya. Semuanya di bawah 10 juta busur-busurnya ya, ya. Cuman bedanya ini harus ngecek drawingnya karena kita nggak semua modul tersedia. Oke. Ya gitu, mungkin penjelasan dari saya seperti itu ya. Tentang kompon mission ya. Gitu, karena jadi nanti ada yang mau ditanyakan ya, mungkin ada yang kalian bisa tanya-tanya mungkin untuk produk-produk mission ini terutama kita kompon, mungkin ada yang konsultasi juga, it's okay, gak apa-apa. Nah, untuk busur-busur kompon mungkin khususnya mission kita apa ya, bisa dibilang lengkap ya coach ini? Lengkap. Apa sih tipe-tipenya, terus tahunnya juga ada yang terbaru juga, kita udah terupdate ya. Karena itu kita kan memang menjadi dealer resminya mission gitu. Betul, ini ada berapa ini? Tadi ada berapa? Ada 7 ada 7 tipe, bedanya ada yang 1 juta, ada yang 500 ribu, ya, gitu. Beda. Jadi bedanya semua di bawah 10 juta Betul ya. Jadi recommended buat hunting, recommended buat target, target pun juga. Recommended pemula sampai intermediate juga ini bisa banget dipakai gitu kan. Nah buat yang pengen dipakai untuk apa sih namanya lomba, mungkin bisa pilih warnanya, warna apa sih, warna-warna polos ya, nggak warna hitam. Kalau orang-orang ini mungkin untuk kalian yang hobi ya, penghobi mungkin ya. Ya untuk penghobi. Atau koleksi juga mungkin koleksi juga ya. Juga bisa. Karena gitu, sebenarnya ini coraknya buat main 3D ya. Bisa. 3D. Buat main di field bisa.